Hai korang semua, siapa sini yang ada lesu pipit macam Nurin? Mesti korang cantik kan? Nurin nak share kat korang keistimewaan orang yang ada lesu pipit macam ni. Yang pertama, muka kelihatan lebih muda. Mereka yang memiliki lesu pipit sering dikaitkan dengan berwajah baby face. Ia membuktikan lagi dengan kenyataan saintis yang mengakui bahawa orang yang memiliki lesu pipit kelihatan lebih muda. Yang kedua, senyuman lebih menawan. Lesu pipit muncul ketika seseorang senyum ataupun tertawa. Ini boleh membuatkan senyuman anda terlihat lebih menarik dan juga ceria. Yang ketiga, buat ramai orang yang tertarik. Dalam beberapa budaya, lesu pipit dianggap sebagai simbol keindahan atau kecantikan dan juga unik tau. Hal ini membuatkan menjadi nilai korang bertambah dalam dunia fashion dan industri hiburan. Yang keempat, menyebarkan aura keceriaan. Setiap kali seseorang yang memiliki lesung pipit tersenyum, pasti ianya membawa keceriaan kepada orang yang melihatnya. Last kali ni, yang kelima, karakter yang sangat-sangat peramah. Lesung pipit sering dikaitkan dengan kesan ramah dan juga ceria. Orang yang memiliki terlihat lebih hangat, ramah dan mudah tersenyum. Yang ini juga akan mendapatkan interaksi sosial menjadikan dia lebih menyenangkan orang ramai. Siapa sini ada lesu pipit juga? Jangan lupa share, like dan juga komen Nurin punya video ni, okey?